selamat pagi sahabat petani. Kali ini kita akan melakukan bagaimana cara mengawinkan pohon durian. Kali ini yang akan kita sambung yaitu terantungan atau graviolen. Tuh, ini pohonnya. Jadi ciri fisik graviolen itu adalah daunnya agak sedikit jauh dengan durian seperti ini. Dia di belakangnya itu ada putih-putih. Ada putih-putih seperti ini. Atau biasa kita kenal dengan durian daun kerantungan atau terantungan. Inilah dia daunnya. Jadi ini bekas sambungan ceritanya dari bonggol ini. Tuh. Ini bekas sambungan. Nah, ada karena ini ada dua. Nih, ada dua cabang. Jadi saya mau pisah satu. Karena dia ada dua cabang, saya mau pisah satu. Saya akan pisah yang ini, yang hasil sambungannya ini. Nih, yang akan diambil. Ini akan diambil menggunakan batang bawah yang ini. Batang bawahnya sama graviolen juga. Lihat daunnya, ada putih-putihnya. Susah sekali fokus ini. Nah, ada putih-putihnya ini. Yang akan kita kawinkan di sini, di bawah ini. Oke. Di tepat di bawah sambungan ini. Nah, tepat di bawah hasil sambungan ini. Jadi ini kita biarkan tumbuh dengan ini. Biar dua sekaligus. Yang ini akan kita pisah karena terlalu banyak cabang. Kita pisah tersendiri. Supaya yang ini juga bisa cepat berbuah. Yang ini. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini, kita ingat ini batang bawahnya, kemudian ini batang yang hasil sambungnya. Jadi akan kita kawinkan seperti ini. Nanti kita akan tunggu selama masa 1 bulan. Kalau sudah benar-benar menempel akan kita potong yang ini, yang cabang keduanya ini, dan ini akan kita tanam secara terpisah seperti itu prinsipnya. Baik, langsung saja kita lakukan penyayatan kepada batang atas maupun batang bawahnya. Kita akan potong di bagian batang bawah. Tuh. Bagian batang bawahnya. Kemudian kita ukur lagi. Selanjutnya kita lakukan penyayatan pada bagian batang atas. Beri luka sedikit pada bagian batang atas ini. Seperti menyayat, kita melakukan okulasi. Tuh. Sama seperti kita melakukan okulasi, saya tanya. Kemudian kita buka. Nah, kita buka, jangan sampai merusak batangnya. Oke, seperti ini dibuka tuh. Kita ukur lagi, posisinya masih kurang atas. Kita potong. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita lakukan penyayatan pada batang bawahnya tuh, supaya bisa disalipkan. Tuh. Tentunya pisau harus dalam kondisi tajam. Kita sayatnya depan belakang. Nah, seperti ini. Sekali sayatan dan tajam sekali, langsung menempel seperti ini. Tuh. Kalau sudah menempel seperti ini, akan kita ikat. Mengikatnya bebas, bisa menggunakan plastik apa saja. Saya menggunakan plastik PE02 ini khusus untuk mengikat
seperti melakukan okulasi, sambung pucuk, sisip. Kita ikatnya langsung dari bawah dulu, kita kuatkan. Supaya tidak ada bergerak lagi. Sebenarnya cukup simpel sekali, hanya perlu ketelatenan saja. Terutama dalam melakukan sayatan-sayatan supaya rapi dan tidak menimbulkan memar pada batang atas maupun pada batang bawah. Jadi harus rutin dipelajari itu adalah bagaimana cara menggunakan pisau atau senjata kita dalam melakukan okulasi, dalam melakukan sambung pucuk. Nah, itu saja yang perlu diperhatikan. Harus banyak berlatih menggunakan pisaunya. Oke, kita ikat jangan sampai terlalu rapat juga, karena dikhawatirkan busuk, memar dia kalau terlalu rapat. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan juga. Kalau terlalu pelan nanti air akan mudah masuk. Nah, kita ikat sampai ke atas seperti ini. Tujuannya agar air tidak gampang masuk ya. Kalau air masuk otomatis dia akan busuk. Nah, kita kuat sekali. Kusut. Nah, ini namanya ikatan kunci. Tarik saja kuat-kuat ikatan kuncinya. Nah, ini sudah terkunci katanya. Langsung kita potong saja. Kalau sudah menempel sempurna, kita tinggal potong saja di bagian sini. Nih, dipotong. Kemudian dalam minggu pertama ini sudah akan kita buang sedikit demi sedikit kulit yang bawah ini. Supaya apa? Supaya ini fokus menyuplai makanan ke yang batang ini. Sehingga ada indikasi dia akan mau menempel. Jadi ini akan kita lukai sedikit demi sedikit, seperti kita melakukan jangkok itu. Kita buang kulitnya sedikit demi sedikit. Kita ke bawah seperti ini. Ini sudah mulai kita buang seperti ini. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Tuh. Nah, kita buang. Supaya suplai makanannya akan dari batang bawah ya. Sehingga kemungkinan dia menempel akan sangat cepat. Nah, seperti ini kita buang. Biarkan saja. Nanti kita geser lagi sebelah sini sampai keliling. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan minggu keempat ini sudah dipastikan menempel rapat sekali. Oke. Demikian tutorial kali ini bagaimana cara mengawinkan durian agar cepat berbuah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam petani.